Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya Bani Urainah ni yang tadi mai masuk Islam depan Nabi, lepas tu Nabi bagi makan, Nabi bagi tempat tidur apa semua, bila sakit Nabi suruh pergi minum susu dengan ayam kencing unta, kemudian sehat, bila dah sehat tiba-tiba lupa diri, pergi bunuh penggembala unta, pergi samun unta-unta ni semua lari, biar dapat tangkap, Nabi jatuhkan hukum kepada mereka ni apa dia? Dipotong tangan dan kaki dan dikorek biji mata. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka di dalam website tentang hadis ni, punya banyak website yang anti-Islam menggunakan hadis ni untuk hantam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa kata apa? Depa kata Muhammad wastu babarik. Babarik ni maksud dia apa tuan-tuan? Babarik. Apa nak kata? Itu kata bahasa orang putih ni kemas. Kalau kita terjemah dia jadi cayak. Dalam website yang anti-Islam ni dia kata apa? Muhammad ni dia ni wastu babarik. Sangat zalim, kejam dan tidak bertamadun. Begitu. Oh, dia bunyi macam mocon ni kung-kung-kung. Kan? Mereka kata Nabi Muhammad ini barbarik, satu orang yang zalim, kejam dan tidak bertamadun, dan Muhammad ini unfair. Mereka kata unfair ni apa tuan-tuan? Bukan funfair. Unfair ni maksudnya telah berlaku tidak adil kepada Bani Urainah ini. Mereka tulis macam tu. Mereka tu, you just imagine, cuba hang bayangkan, mereka ni badui. Mereka main jumpa Nabi, mereka masuk Islam. Takkan dengan sikit kesalahan, mereka pergi kot tu. Mereka ni baru masuk Islam, dia kata, takkan dengan kerana sikit kesalahan, hampir jatuh hukum sampai korek biji mata. Mereka duk pegang tang korek biji mata tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Islamic scholars, orang-orang yang alim dalam agama Islam jawab benda ni. Salahkah apa yang dibuat oleh Nabi? Tidak salah. Pasal apa tak salah? Pasal Nabi buat bukan dengan pikiran dia, tapi Nabi buat berdasarkan kepada perintah Allah di dalam Al-Quran. Dipotong tangan kanan kaki kiri, ayat 33 surah Al-Maidah yang kita baca tadi. Ni yang korek biji mata pasal apa? Kerana penggembala unta yang mereka bunuh tu, mayat ditemui dalam keadaan dua-dua biji mata mereka congkeh. Quran sebut kisas di dalam Islam ni. Kisas. Mata dengan mata, hidung dengan hidung. Maka oleh kerana penggembala unta yang susah miskin, yang mencari rezeki, membela unta ni, hampa bunuh dia dengan cara yang cukup zalim dan kejam, maka hampa juga dikenakan hukuman yang setimpal. Kisas tu makna dia apa tuan-tuan? Setimpal. Kalau tidak sebab mereka korek mata penggembala unta, mata mereka tidak akan dikorek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau bagaimanapun, hadis tentang Bani Urainah ini kemudiannya telah dijadikan satu modai oleh golongan yang anti-Islam untuk nak hantam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu sama dia kata apa? Summa nubidhu fi syamsi hatta matu. Kemudian depa ni Bani Urainah ini dilempak ke tengah panah sehinggalah mereka mati di terik matahari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.